Suruh bikin kopi aja sama orang. Yang ketiganya,
Saya janji mulai hari ini sampai ke depan saya tidak akan mengulanginya lagi. Karena ayah sayang sama ibu dan anak kami. Alhamdulillah, saya turut senang, Pak. Perlu diketahui, Pak, ya, Bapak itu sebagai kepala keluarga itu wajib menyayangi anak, istri, bahkan siapapun warga perempuan yang ada di keluarga Bapak itu perlu Bapak sayangi. Karena mereka butuh kasih sayang. Satu lagi, tolong, Pak, ya, demi masa depan anak-anak, jangan sekali-kali melakukan tindakan HRT. Dan ada pun kami kesini ini bukan maksud ikut campur kepo, bukan, Pak. Karena dengan kelakuan Bapak tanpa DRT, itu siapapun orang-orang di sekitar itu berhak melaporkan. Itu, Pak, ya. Ya, saya terima kasih sekali sama Kades, Bupati, Asih, sudah datang ke sini. Dan Alhamdulillah, sekarang saya sudah terbuka Bupati. Dan mulai saat ini, saya berjanji tidak akan lagi mengkonsumsi yang namanya itu obat-obat.